berita dari calon gubernur pasangan lainnya, yaitu Cagub DKI Jakarta nomor urut 1, Silviana Murni menghadiri acara perayaan Maulid Nabi di Masjid Darussalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Silvi mengaku kedatangannya hanya memenuhi undangan warga, bukan sebagai bentuk kampanye. Setibanya di Masjid Darussalam Cipete Kebayoran Baru, Silviana Murni langsung disambut ratusan jamaah masjid. Silvi langsung memberi tausiah kepada para jamaah dan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Dalam tausiahnya kepada jamaah, Silvi mengatakan kedatangan dirinya tidak berkaitan dengan kampanye, melainkan hanya memenuhi undangan dari warga sekitar. Silvi juga berharap kepada umat muslim untuk tetap mengikuti ajaran-ajaran seperti Nabi Besar Muhammad. Jadi saya nggak pakai atribut kampanye saya.